pengolahan gula aren di kaki Gunung Gede Pangrango, Kecamatan Karudampit, Kabupaten Sukabumi. Gula aren atau gula merah adalah pemanis yang dibuat dari nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon enau. Gula aren biasanya juga disosialisasikan dengan segala jenis gula yang dibuat dari nira, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bunga pohon dari keluarga palma seperti kelapa, aren, dan siwalan. Pohon aren yang mempunyai nama latinnya Arenga pinnata sering diambil niranya atau masyarakat Sunda sering menyebutnya dengan sebutan lahang. Gula aren umumnya digunakan sebagai pemanis tradisional di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Gula aren salah satu komoditi yang digunakan masyarakat Indonesia, khususnya Asia dan di dunia pada umumnya. Gula aren atau gula merah yang berbahan dasar dari lahang atau nira pohon aren yang banyak tumbuh di lahan-lahan dataran dan tebingan sering dimanfaatkan masyarakat petani gula merah dengan cara disadap niranya. Kartika, salah satu petani gula aren di Kampung Bobojong, Kedusunan Cijagung 1, RT 22, RW 2, Desa Gede Pangrango, Kecamatan Karudampit, Kabupaten Sukabumi, sudah sejak umur 10 tahun bergelut di usia gula merah. Dirinya setiap hari memanen 10 dari 100 pohon nira yang ia tanam untuk dijadikan bahan dasar gula merah. Tak ayal di awal perjalanannya banyak rintangan dan kendala dalam usaha gula aren, terutama dalam market penjualan. Dengan ketekunannya, Kartika yang saat ini mengembangkan wisata stay kampung lahang dibantu anak dan keluarga sekitarnya, mampu membuat terobosan baru dengan membuka wisata kampung lahang. Aren yang ia panen per minggunya mampu menghasilkan 200 liter nira dengan rata-rata per hari 30-40 liter untuk diproduksi menjadi gula merah. Saat ini Kartika kewalahan pesanan gula merah karena banyaknya pesanan. Pembeli beralasan karena gula yang diproduksi oleh Pak Kartika asli tanpa bahan dasar campuran lainnya. Sejak kapan Pak usaha di bidang air nira ini? Sejak umur 10 tahun. Sejak umur 10 tahun. Iya. Nah, Pak, dari hasil nira ini tadi dijadikan untuk apa tadi? Untuk gula aren. Untuk gula aren. Nah, untuk gula aren sendiri Pak nanti secara market atau penjualannya kemana Pak? Mana saja? Ada pengepul dari sini datang. Oh, yang sudah datang iya. Ya. Nah, selain dari gulanya sendiri Pak, untuk aren untuk niranya dijual secara utuh atau udah bentuk gula? Kadang-kadang bentuk lahangnya, niranya ada yang memerlukan. Kebanyakan dibikin gula. Dulu-dulu emang ada kendala di pemasaran. Dulu kan cuman lahang itu dibikin gula terus-terusan. Jadi pemasaran itu rada istilahnya susah lah memasarkan gula. Tapi sekarang kan lahangnya itu laku, gulanya juga sekarang lebih laku karena di sini gula di sini nggak ada campurannya. Luas lahannya di berapa nih Pak pohon-pohon nira tadi? Itu kalau pohon sih banyak tapi nggak diseretin itu seperti yang ditanam seperti di istilahnya diukur-ukur ya. Enggak, tapi tiap pinggir-pinggir ada sekarang mungkin ada 100 pohon. 100 pohon. Nah, dari 100 pohon tadi itu bisa diproduksi semua atau diambil niranya? Bisa, tapi bertahap. Oh, bertahap. Iya. Dari awal penanaman sampai bisa panen berapa tahun, Pak? Kalau di tanah subur itu 10 sampai 12 tahun. Itu bisa menghasilkan berapa liter nira Pak atau lahang nih? Paling sedikit itu satu hari 10 liter. Paling sedikit 10 liter ya? Iya, satu hari. Dalam jangka pengambilan dua kali, Pak ya? Dua kali, satu pagi sore itu. Oke. Kalau dari total keseluruhan Bapak per hari bisa memanen berapa? Sekarang punya 6 pohon ya. Dapat berapa liter Pak 6 pohon? 6 pohon itu 30 sampai 40 liter. 30 sampai 40 liter Pak. Iya. Ini harapan Bapak. Ini kan Bapak ini di sini walaupun dari umur 10 tahun menggeluti petani aren. Bapak generasi ketiga dari Uyut. Alhamdulillah sampai Bapak mah tidak ada kendala, tapi harapan Bapak ke depan mudah-mudahan anak muda di sini
mau menjadi petani aren. Jadi kan jadi petani aren itu nggak ada saingan. Tuh. Di pasaran mungkin petani-petani lain kan ada saingan, tapi petani aren itu nggak ada saingan. Bahkan gula aren dari sini itu seolah-olah nomor satu. Nggak laku ke pasaran karena harganya tinggi, tapi ya, lakunya alhamdulillah di sini. Dari masyarakat sekitar mungkin, Pak, ya? Dari masyarakat sekitarnya. Baik. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita bisa meneruskan petani-petani ini karena potensi lahan ini banyak manfaatnya gitu. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Kalau untuk jenis pohon aren ini merupakan endemik ya, dengan nama latin Arenga papilata ini. Jadi memang ada beberapa di sekitar sini juga, tetapi tidak banyak ya, karena penyebarannya secara alami dengan bantuan musang, sehingga tidak banyak. Di kawasan sendiri tercatat sebagai pohon endemik, apakah itu yang tadi penanamannya secara alami melalui musang tadi, atau ada penanaman khusus Pak dari pihak resort sendiri? Boleh dikatakan aren ini merupakan tanaman endemik Indonesia ya, ya, dan di sini juga di area Situ Gunung nih ada tumbuh sebenarnya aren, tetapi tidak banyak. Dan sekarang aren itu merupakan salah satu komoditi HHBK ya, hasil hutan bukan kayu. Itu terletak pada zona tradisional.